Kali ini kita akan memainkan game Horror Hospital 3D. Ya, langsung aja kita mainnya. Find the key and enter the hospital. Nama kita harus cari kunci dulu. Gimana tau kunci itu? Jadi ceritanya dia lagi terjebak di itu, di dalam rumah sakit. Kita harus cari kunci dulu yang pertama. Lumayan udah keringetan ya. Sayang sekali ya, gua nggak takut ya. Itu doang apa sih kuyu gua. Mana kuncinya, gila. Salah pencet guys. Oke, lanjut. Aku cek tadi, sorry. Panik. Ini orang. Orang apa? Oh, katanya kepalanya hilang gitu. Buset ya. Ini katanya bener. Kaget kali. Segitu ya. Identik nomor ini maksudnya. Oke. Kayaknya kita harus cepat ya. Buset dah. Ini game boleh juga sih. Terus temen apa sih kunci ya? Panik. Woi, berisik. Buset dah. Oh. Game apaan sih? Oke, seru ya. Ya jadi dulu. Namanya juga horror game atau ya dah. Kita bisa langsung keluar. Lagi gue pengen mengakhiri penderitaan tapi nggak bisa gitu. Oke, kita main aja deh. Ini apa? Wah. Gue nggak tahu. Tolonglah. Itu banget. Nah, ketemu dia gitu. Itu apa? Gue nggak tahu yang apa ini. Kita explore dulu deh. Horor ini udah gak takut sih. Udah nih, kayaknya keluar aja deh. Goodbye, have a nice day. Gak ke exit, tapi kok malah ke ruang lain. Ini ruang lain kan? Udah. Expect you. Nah, pintunya kemana? Hilang loh. Yang sekiranya nggak gitu juga kali. Terlalu cheap, terlalu murah. Ya ampun lah, mantul.
tiba-tiba di sini. Cepat apa? Kita ke dimensi lain. Gue jadi gak ngerti gitu, jangan ceritanya gimana gitu. Lanjutin aja lah. Permata dan kita bisa menjualnya dan dapat duit. Jadi bingung, maksudnya apa sih? Kalau gua harus dapat ini. Ceritanya kita kasih kasih ke itu aneh. Hati-hati nih, ini bentar lagi jump scare nih. Udah itu dong. Udah itu dong. Oke. Game-nya cukup aneh. Seinget gue game-nya gak kayak gini, tapi ya cukup seru lah. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian menikmatinya. Dan we'll see you in the next video. Peace out.